kita Pepi Tengah. Jumpa lagi dengan Pepi Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajwa horas buat kita semua. Sahabat Pepi Tengah, hari ini kita lanjut pembubaran panitia pesta sepupu ya sahabat Pepi Tengah. Jadi mulai latihan anak baru sahabat Pepi Tengah. Jadi di sini nanti semua yang kerja, yang masak, baik masak, cuci piring, semua pokoknya yang ikut ambil tugas di sini nanti akan diundang ke rumah Ponda di apa acara pembuburan panitia ya sahabat Pepi Tengah. Kalau bahasa karonya itu nguli latih anak beru, ngasih makan buat yang bekerja seperti itu ya, penghargaan seperti itu ya sahabat Pepi Tengah. Jadi di sini kata Ponda dia mau buat lemang. Jadi Pak Tengah nanti dengan sepupu Pepi Tengah, Pak I dengan Kila juga. Kila suami daripada adik bapak. Mereka Pak Tengah akan berangkat masuk hutan ya sahabat Pepi Tengah untuk cari bambunya. Jadi kita lihat seperti apa perjalanan Pak Tengah nanti masuk hutan, turun gunung untuk mencari bambu. Ya sahabat Pepi Tengah, hari ini Pak Tengah sudah sampai di lahan bambu, di pokok bambu ya. Ini Pak Tengah mau tunjukkan sama sahabat Pepi Tengah semua mana batang bambu yang bisa dibikin untuk masak lemang. Ada ciri-ciri daunnya nanti berbeda sama bambu yang lain-lain. Inilah lokasinya, kita nengok sama-sama. Ini salah satunya, bambunya. Nah, ini belum bisa ya, karena terlampau kecil. Nggak muat beras pun masuk. Kita cari lagi ke sana. Tak, si di atasnya sini. Kita cuma bertiga ngambilnya ya, itu sama saudara. Ini yang lebar sahabat di tengah ya, kita ambil dulu. Lid pacat me. Iya bu ya. Cik nana hengku. Tedoro. Kalau
Nah, seperti inilah mudanya yang kita ambil ya, sampai di tengah ya. Biar kita bakar nanti enggak gosong dia. Sekarang udah langka bambu sampai di tengah ya, udah kecil-kecil semua. Nengok ini apa ayah ngambilnya pun. Nah. Karena udah banyak kan orang nanam pokok sawit. Di tengah ya kita udah selesai ngambil bambunya, terus kita cuci ya biar bersih. Nanti nggak ada lagi bulu-bulunya. Nanti tinggal kita masukkan daun pisang ke dalam sama berasnya sama santan. Nah, kita ini dapat semua bambunya. Karena bambu lemang sekarang udah langka. Karena hutan-hutan udah banyak ditumbang, ditanam sawit. Jadi kita bersihkan dulu. Baru pulang ya. Oke lah. Oke, sahabat bertanya, ginilah caranya untuk bersihkan bambu lemang. Iya. Untuk menghilangkan bulunya, gini untuk merapikannya. Walaupun gatal, kita tetap semangat. Pernah anak beru? Ini sebagai tanggung jawab. Mantap, Pak. Mantap. Oke, sahabat di tengah, kita udah siap bersihkan bambunya, tinggal masukkan ke goni, pulang. Nah, baru nanti sore kita masak. Entar aku. Ini intinya ya, sahabat di tengah. Ini nanti udah, ini bambu sudah dimasukkan daun ke dalam bambu ya. Ini dari yang buat sama anak-anak, emang? Bangun. Itu ada yang memasak ya, sahabat di tengah. Masak ayam. Ini pulutnya sudah dicuci bersih, beras pulutnya. Nanti beras pulutnya kita rendam dengan santan, kasih kemiri, kasih lada, garam, bawang putih ya. Ini dia pulutnya. Ini ayamnya sahabat di tengah. Bonda.
Pak Tengah masukkan santan ya. Masukkan santan ke dalam bambu yang telah diisi beras pulut. Itu dia santan. Masukkan santan. Seperti ini ya sahabat di tengah, masukkan santan ke dalam bambu yang telah diisi beras ya. Kasiannya yang masak bersayur, kita belum masak tapi udah hujan. Aku lagi di sana.